Hello dan assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman. Sebenarnya saya nak pergi ride. Tiba-tiba saya baru nak keluar rumah. Hujan guys, hujan, lepas tu dah petir-petir semua. So saya rasa saya punya hasrat ini nak ride tak jadi. Saya rasa why not disebabkan yelah, kita dah buat video. Hari ni saya nak cerita pasal collection helmet saya daripada sekolah menengah dulu sampailah hari ni. Let's go. Currently, saya punya helmet total ada 5. Saya ada macam-macam brand daripada KYT, saya ada RI, saya ada Showy, saya ada KHI dan saya ada yang tak ada brand pun ada ke. Disebabkan saya duduk rumah bujang. Okay, jadi kita bolehlah display kita punya helmet semua dekat rak ni. Total dekat sini ada 4 dan lagi satu dekat seberang sana. Okay. Alright, helmet yang pertama. Dan ini merupakan helmet bukan saja pertama dalam video ni. Ini merupakan first helmet saya yang saya pernah ada. Jadi ini merupakan KHI helmet. Okay, KHI helmet ni sebenarnya bukan saya beli. Okay, saya dapat free daripada kedai yang saya beli motor dulu. Yes, untuk korang yang tak tahu, saya sebenarnya dah pernah main kapcai dah. Saya dah layan kapcai dulu. Saya main LC135. Jadi ini gambar LC saya. Ini gambar saya tengah acah-acah nak fly. Tapi saya tak pernah fly. Disclaimer, saya tak pernah buat benda-benda yang illegal. Saya tak pernah. Saya bawa paling laju bawa motor CBR tu 110 je. Jadi orang kedai tu belanja saya satu helmet. Inilah dia KHI Performance yang saya pun tak tahulah ori ke tidak. Sebab apa? Sebab saya dah puas cari helmet ni dekat online. Sebab saya nak cari parts dia lah. Tak jumpa guys. Jadi saya rasa helmet ni fake. Jadi dia punya macam ni lah rupa dia. Okay, dia punya logo KHI tu a bit kecil sikit berbanding KHI biasa. Alright. And then dekat belah tepi ni, kalau kau boleh tengok, dia tulis KHI Performance. Okay, dan dia ada livery macam ni. Ada line-line-line-line lagi ni. Okay, dan belakang dia macam tu. Apa dia tulis dekat belakang dia? Dia tulis ZR. Dia tulis ZR. Maksud dia, tak tahu. Walaupun helmet ni biasa-biasa je, tapi helmet ni tetap ada sirim guys. Dekat sini ada dia punya sirim punya number. Okay, tengok tu. Okay, kalau nak beli helmet guys, macam mana pun sengkit korang, mesti beli helmet yang ada sirim. Itu paling minimum requirement lah, itu paling cikai lah kan. So helmet ni masih still dengan visor yang standard. Tu aku tak tahulah ada jual ke tak visor dia. Alright, dan dia pakai macam ni punya style. Apa ni? Aku tak tahu dah nama dia ni. Kalau nak masuk ni, dia bukan pakai double D-ring tu. Dia tak pakai tu. Okay, dia pakai ni. Okay lah. So, kalau pakai pun tak adalah loose sangat. Okay, saya pun tak tahu ni size apa. Jadi, helmet ni since tahun 2017 ke 2016. Lebih kurang macam tu lah. Lama dah guys helmet ni. So, pakai pun nampak macam orang baik. Macam budak baik je pakai. Orang takkan cok rempit punya. Sebab dia nampak sangat baik. Lagi muka macam aku kan. Muka macam nerd kan. Memang. Alright. Helmet yang kedua. Diberi nama KYT. Atau nama panjang dia. Kita yang tamak. Jadi helmet ni pun sebenarnya consider free lah. Tetapi ada harga dia. Kerana apa? Kerana ayah saya yang belikan untuk saya. Jadi waktu dulu lepas tahun lah macam tu saya pakai motor, ayah saya hadiahkan helmet ni untuk saya pakai pergi sekolah. Jadi saya pakai helmet KYT pergi sekolah, gang. Helmet ni saya masih pakai sampai sekarang kerana design dia sangat menarik. Okey, kalau korang tengok daripada atas, okey, korang tilt, korang akan dapat macam binatang kan, macam apa, harimau, macam gila lah. Dan daripada tepi korang akan nampak dia tulis KYT kat sini. Pak KYT. And then kat belakang dia pun ada logo KYT. Jadi helmet ni sebenarnya pada saya one of the best helmet yang saya pakai, yang harga dia below 1000. Okay, below 500 pun sebenarnya. Jadi dia punya ventilation pun mantap. Okay, cuma ada sedikit. Ada sikit lah. Korang tengok atas ni, nampak tak? Alah, dia punya dah hilang lah, geng. Saya cuba cari part dia, tak jumpa. Ada tapi aku tak tahulah. Kena belilah juga. Ada jual lah. Aku rasa ada jual ni, part ni. Okay, dia kena tukar seketul. Dia kena tukar dua ketul tak elak aku ni.
Untuk visor dia sebenarnya saya dah tukar warna hitam. Actually dia macam biasa datang dengan warna biasalah, warna transparent. Tapi yang paling best helmet ni dengan harga RM300, korang akan dapat, kalau korang tukar tepi, 1, 2, 3. Alamak, korang nampak tak? Jadi, even tu panas terik macam mana pun, korang pakai helmet ni tak ada hal punya. Sebab dia boleh block mata korang daripada sakit lah. Cahaya matahari tu. Okay, dalam visor hitam, dalam goggle hitam, kalau aku activatekan dua-dua ni, macam rasa keluar motor pukul 12, rasa macam pukul 8 malam. Ha, dia punya gelap dia tu. Cuma itulah, dia punya helmet ni dia macam dah, apa tu, bukan dah rosak. Okay, ada few things kan, macam tadi pertama tu, and then dia punya ni pun, yang goggle tadi pun dah macam ujung-ujung nyawa-nyawa ikan dah. Cuma, walaupun dia saiz L helmet ni, tapi sangat fit eh. Aku tak tahu, mungkin KYT aku kena pakai L. Yang lain aku pakai S. Aku punya Showy, aku punya Arai, semua S. Yang ni je, L. Besar. Sekarang ni kita pergi ke helmet bangsawan. Nah, helmet ni je bangsawan. Saya belum lagi bangsawan. Jadi ini merupakan Showy X15 yang paling terbaru sekali. Jadi helmet ni helmet yang paling fully loaded yang saya ada. Di-equipkan dengan intercom. Kita ada tukar juga visor. Kita letak pin lock. Kita letak chin mount. Kita letak semua benda yang boleh letak accessories dekat helmet. Kita dah bantai letak. So helmet ni antara helmet yang paling mahal sekali. Total cost dia aku tak kira, tapi maybe aku boleh tulis dekat sini. One of the expensive. Betul kan expensive eh? Helmet ni design dia based on Mark Marquez punya livery. Okay, jadi Mark Marquez pernah pakai helmet ni sebenarnya. Bukan yang ni lah. Yang ni kira race replica punya. Yang betul-betul dia punya. Pernah dia pakai dulu dan kita dapat beli helmet ni. One of the best thing yang saya pernah tahu pasal helmet ni adalah dia dah discontinued. Yes, dia sama ada dia dah ataupun dia akan discontinue. Sebab apa? Sebab helmet ni livery dia sangat susah untuk dibuat. Helmet ni lambat, lama nak siapkan. So, Showy kata, aku rasa better kita discontinue sebab lambat sangat nak buat dia. Sebab dia susah, complicated. Dan helmet Showy dan juga Arai, handmade. Bukan printing biasa-biasa, dia handmade. That's why harga dia ribu-riban. So, kalau korang tengok design dia, okay, dia punya atas dia macam ni. Alright, korang tengok Showy dia punya design dia. Oh, very nice abstract. Dan ini merupakan matte finish. Okay, bukan gloss, dia matte. Saya suka, kalau pada saya helmet mahal, saya suka matte finish. Sebab dia nampak lagi lebih mahal lah. Okay, daripada tepi korang tengok macam tu. Alright. Dan daripada tepi macam ni. Design dia macam repeated, abstract macam tu. Dan ada tulis number dia kat tepi ni. Kalau korang tengok, betul tak? Bukan sini. Sorry. So macam saya cakap tadi, helmet ini dah tukar visor yang harga dia mengarut. Tapi tak semengarut Arai lah. Okay. Dan dia juga ada pin lock. Jadi kalau saya bawa malam ataupun berkabus or what, ataupun saya, yalah, kita pakai sunglasses pun, dia tak akan berwap dekat dalam ni. So very nice touch. Ventilation okay, done. Ni paling best sekali ya. Helmet ni saya dah pernah lari bawa 200, 220, 230, 240 pun saya pernah bawa. Sangat stable guys. Dia punya windows okey, tak kuat sangat. Yang paling suka aerodynamic dia sebab helmet ni ditest untuk bawa 300 lebih kilometer per hour. Jadi dia punya aerodynamic memang cun gila. Saya pakai tak goyang guys. Memang tak goyang, as long as kita ketat pakai bawah ni tak ada masalah. Helmet ni memang steady guys. Tak ada helmet yang dalam collection saya yang boleh beat helmet ni untuk high speed punya riding. Helmet seterusnya merupakan Arai. Helmet yang digilai oleh para-para pembawa motor, rider, mat motor, mat rempit, mat gam, mat semualah. Semua suka helmet ni, sama ada nak memakai ataupun nak mencurinya. Jadi helmet ni merupakan Arai Oriental, Blue Oriental. Ini merupakan open face. Jadi, wow, ini merupakan dream helmet saya. Bukan Showy eh, even though Showy tu dah fully loaded, tapi ini tetap saya menjadi saya punya kesayangan. Sebab apa helmet ni, ya Allah, design dia sangat cantik ya guys. Dia matte design, matte finish, penuh dengan lukisan-lukisan yang memang tak boleh brain meh. Okay, kalau nak ada tepi dia, memang head turner punya lah.
Dan kalau korang raba-raba, korang akan rasa dia macam 3D-3D sikit. Sama juga macam Showy tu, dia akan rasa macam 3D effect sikit. Tapi ni pun korang boleh rasa lah. Lama memang terbaik. Arai ni, kalau korang beli, dia punya accessories banyak juga. Kalau macam Showy tu, dia dah siap. Okay, dia dah siap spoiler, dia siap semua. Yang ni korang kena add on. Jadi, visor ni saya dah add on. Harga dia saya tulis kat sini. Okay, visor kita dah add on. Kita kena add on spoiler juga kalau nak lah. Okay, ni spoiler di belakang ni. Nampak ni. Sebab dia ada spoiler kan. Ini kita kena tambah. Dan yes, so far saya tak masuk pin lock, saya tak masuk lagi intercom. Tapi nanti kita akan masuk. Saya suka Arai ni kerana dia merupakan one of the best helmet yang saya pernah pakai. Dari segi dia punya airflow, dia punya comfortable, dia punya cukup lah semua. Aku tak rasa helmet ni ada kurang dia. Sebab tu kalau korang tengok orang pakai Panigale pun pakai Arai ni, tak pelik lah sebab helmet ni memang okey, tak ada masalah. Malaysia ni kan panas. Bila korang pakai helmet full face tu, dia punya panas je. Masya Allah, tak boleh bincang punya. That's why saya pakai Arai ni. Arai ni pula saya pilih open face. Senang. Jadi saya buat helmet ni daily. Saya nak pergi mana-mana. Even though saya pergi mamak pun saya pakai helmet ni tau. Satu saya nak cakap pasal dia punya visor. Visor dia tak sama guys dengan helmet Showy tadi tu. Okay, ni kita cerita tanpa kita letak water repellent lah apa benda tu semua. Kita kira standard lah. Okay. Yang ni, kalau saya pakai waktu hujan, air dia akan macam, you know, dia akan potong tau. Kalau yang Showy tu, walaupun harga visor dia pun mahal juga, dia tak ada potong-potong tu. Okay, dia macam melekat sikit. Aku tak tahu kenapa. Tapi, yang ni, ini dia memang akan potong air tu. Memang cun. Kalau saya pakai waktu hujan, memang cantik. Dia akan, air tu dia akan, dia akan pergi tepi. Jatuh lah helmet aku. Kau pakai waktu malam, korang akan nampak jalan yang jelas. Kalau kau nampak lubang, lubang pun jelas. Jadi, benda tu lebih safety untuk korang pakai waktu malam. Arai number one. Saya paling suka Arai. Nombor satu. Last but not least, kita mesti yang ada dalam collection kita, kita mesti ada satu helmet yang murah meriah. Tapi saya masih mementingkan safety, wajib ada sirim. Jadi ini merupakan helmet masjid saya. Jadi kalau saya nak pergi masjid, saya akan pakai helmet ni. Helmet ni lebih sesuai lah kalau nak pakai dengan motor-motor cafe racer, motor cruiser, motor yang lama-lama lah. Yang lama-lama tu lebih style. Pakai Vespa ke memang kena. Cuma saya tak ada lagi. Maybe saya akan beli one day. No problem. InsyaAllah. Kalau ada budget, ada rezeki lebih. Jadi ini helmet dia simple je. Matte finish. Berat kali hitam. Dia tak pakai double D-ring. Dia pakai macam ni. So senang lah kalau saya nak cepat-cepat. Quick. Cepat. Stop. Letak. Jadi saya letak atas motor pun orang tak perulilah sebab saya beli murah je helmet ni. Harga dia RM180. So okay, untuk helmet ni, brand, saya tak ada brand pun. Tapi ada sirim. Saya beli masa dekat event. Dan adalah kalau korang nak tambah-tambah stiker ke, smart juga. Saya boleh nak drawing ke kan. It's up to you guys lah. Helmet ni okay. So inilah helmet terakhir saya. Ni saya tak ada daily lah. Daily saya sama ada Arai ataupun KYT. Showy, saya akan pakai long distance ataupun saya nak bawa lebih laju sikit ke, saya akan pakai Showy. Kalau yang ni, maximum speed 60 je guys. Berair mata. Saya pakai tu buat 70. Dia tak ada visor. Mata. Sakit. Sakit mata aku. Rasa nak tercabut aku punya biji mata ni. Jadi guys, nampaknya sampai di sini je video kita pada ni. Jadi, if korang suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan juga share. Saya nak tanya korang, which one, which helmet menjadi favourite korang? Yang paling korang suka sekali, komen dekat bawah. Okay? Jadi, dan saya nak juga tahu, korang pakai helmet apa sekarang? Komen juga kat bawah. Sama ada korang pakai helmet Arai ke, Showy ke, KYT ke, ARV ke, HNG ke, macam-macam lah. Bagi tahu dekat bawah. Saya nak tahu juga. Mana tahu kalau saya minat, saya pun nak beli juga macam korang kan. So, bye-bye guys. Assalamualaikum. Peace.